Perlu diketahui, annal abda wa ahlahu wa malahu milkun lillahi azza wa jalla haqiqatan. Wa qad ja'alahu 'inda al-'abdi 'ariyatan. Fa idza akhadhahu minhu fa huwa kal mu'ir ya'khudhu mata'ahu min al-musta'ir. Wa aidan fa innahu mahfufun bi adamaini. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya seorang hamba hartanya, keluarganya, semuanya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya demikian. Dan Allah menjadikan bagi hambanya itu pinjaman. Allah ini anak kita, istri kita, harta kita, rumah, mobil, ya, orang tua kita, orang yang kita sayangi, semua milik Allah. Hakikatnya demikian. Dan sesungguhnya hamba ini, kita ini, itu hanya dipinjemin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dipinjemin hak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ada saatnya Allah akan mengambil hak miliknya. Maka jika pemilik mengambil hak miliknya, kita tidak bisa melarang. Nah, maka Allah akan ambil baik dari kesehatan kita, nas'alallahu al-afiyah, harta kita, keluarga kita, ya, semua apa yang kita miliki semua milik Allah dan akan ada saatnya diambil. Maka ketika menghadirkan mindset seperti ini, sehingga menjadi obat yang mendinginkan rasa sedih kita. Karena itu milik Allah. Kita enggak bisa berbuat apa-apa. Itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya yang punya akan mengambil miliknya. Kemudian rahman wa rahimakumullah, bahwasanya perjalanan kita di dunia hanya sementara. Di antara kita tidak lepas dari dua hal. Pertemuan dan perpisahan. Dan ada saatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, cepat atau lambat kita pasti akan kembali kepada Allah. Dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk orang-orang yang kita sayangi. Dan manusia sebagaimana kata para ulama, hidup di dunia kal jisr. La tabni al bina au al qasr fawqa al jisr. Manusia itu hakikatnya di dunia seperti melewati jembatan. Sejak kita dilahirkan, kita melewati jembatan untuk menuju alam akhirat. Dan kuburan adalah awal awal alam akhirat. Ya. Maka di dunia, kalau lewat jembatan, tidak perlu kita membuat istana di atas jembatan, membuat kemah yang mewah di atas jembatan. Karena hakikatnya kita hanya jalan saja di atas jembatan, hanya lewat di atas jembatan, hanya mampir. Nah, maka tidak perlu kita ya menjadikan diri kita orang yang bercita-cita kekal di dunia. Dunia hanya ladang pahala, lewat saja.